Jangan mengambil kesempatan melanggar SOP ditetapkan. Polis mempertingkat rondaan dan akan melawat ke rumah anda pada bila-bila masa. Sejauh manakah tahap pematuhan SOP orang ramai? Tinjauan Ravin Sanmugam bersama Polis Diraja Malaysia PDRM di sekitar daerah Gombak ada perinciannya. Ibu pejabat polis daerah IPD Gombak melancarkan satu operasi pematuhan SOP di sekitar daerah Gombak. Tujuannya bagi memastikan tidak ada individu yang melanggar SOP ditetapkan. Fokusnya juga untuk memastikan larangan ziarah rumah ke rumah sempena Aidilfitri ini dipatuhi. Tinjauan ini mengambil masa selama 3 jam bersama Ketua Polis Daerah IPD Gombak dan akhirnya 10 kompaun dikeluarkan terhadap individu yang melanggarnya. Mari kita sama-sama saksikan. Secara keseluruhannya kita dah dapat lihat tadi dalam tempoh beberapa jam kita melakukan operasi pematuhan secara keseluruhannya agak memuaskan di mana kebanyakan masyarakat di kawasan tadbiran daerah Gombak ini mematuhi SOP Aidilfitri. Namun setelah kita bergerak membuat lagi rondaan di kawasan-kawasan di Rawang, ini adalah kawasan Rawang, Taman Kampung Kenanga. Kita dapati sebuah rumah tadi ada melakukan ziarah Aidilfitri dari kawasan lain di mana dua keluarga telah hadir ke rumah ini melakukan ziarah. Dan sehubungan dengan itu, tindakan kompaun telah dikenakanlah terhadap dua keluarga yang kunjung dan juga tuan rumah kerana membenarkan ataupun telah melanggar SOP Aidilfitri pada kali ini. Okey, destinasi seterusnya, setelah kita ke destinasi yang pertama tadi, kita telah kompaun seramai 3 orang, seorang tuan rumah dan dua tetamu. Dan tidak jauh dari lokasi yang pertama, kita telah ke Rawang Perdana. Kita dapati ada sebuah rumah juga telah mengadakan ziarah ataupun membuka ziarah kepada tetamu. Seramai 7 tetamu dari pelbagai kawasan telah hadir ke rumah ini. Kita telah kompaun 7 orang tetamu dan tuan manakala tuan rumah seorang. Jadi jumlah kompaun ada 2 lokasi adalah sebanyak 10. Terima kasih kepada anda kerana sentiasa mematuhi arahan SOP yang ditetapkan. Anda Wira Negara. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Ravin Sanmugam, Berita RTM.